Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan solehah, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk kelas 1 sekolah dasar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Sekarang kita masuk ke pelajaran 4 dengan tema Bersih itu Sehat. Anak-anak, coba amati gambar berikut. Kira-kira anak tersebut sedang melakukan apa ya? Ya, betul. Anak tersebut sedang mencuci kaki. Anak-anak, tahukah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci? Baiklah anak-anak, materi yang pertama adalah bersuci. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci adalah menghilangkan kotoran dan najis, baik yang menempel di badan, pakaian, dan tempat sholat. Bersuci menggunakan air yang suci juga mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air laut, air hujan, air mata air, air salju, dan air dari hujan es. Jika tidak ada air, kita dapat menggunakan batu, daun, ataupun tisu. Macam-macam bersuci. Yang pertama wudu, 2 tayamum, 3 mandi, dan yang keempat istinja. Materi yang kedua yaitu tata cara bersuci. Wudu. Berwudu harus menggunakan air. Jika tidak ada air, boleh bertayamum. Sebelum berwudu, jangan lupa membaca basmalah ya. Tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan tanah atau dengan debu. Caranya, dengan menempelkan telapak tangan pada debu, kemudian usapkan pada muka dan tangan. Selanjutnya adalah mandi. Mandi merupakan cara bersuci menggunakan air. Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Yang terakhir adalah istinja. Istinja adalah membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Caranya, setelah buang air kecil atau besar, bersihkanlah dengan air, tisu, atau batu. Nah anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Untuk materi hidup bersih, kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kali ini, kita bersama-sama membaca Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.